Mengapa penonton mesti datang untuk tengok persembahan awak? Penonton mesti datang kerana persembahan ini interaktif dan kreatif dan seronok. Dan ada Cikgu Karmin. Eh, terima kasih. Dan ada kita semua. Yeay! Okay. Now, kami akan dendangkan sebuah puisi, iaitu Sang Kancil, Oh Sang Kancil. Okey, boleh? Okey. Okey, sedia? Mari. Bacalah hikayat cerita jenaka Melayu. Jika dibaca berulang kali, tidakkan jeli. Ada ajaran dalam gelak ketawa. Asal fikiran dengan banyak bertanya. Ramai, banyak bertanya. Fikir dahulu, timbang semua, jangan melulu tanpa periksa. Okey, mulakan. Sang Kancil, Sang Kancil, kami ingin bertanya, mengapa kapak pandi amat bulu belaka? Kenal ke Pak Pandi? Mereka kenal tak Pak Pandi ni? Tak kenal? Dah mana awak tahu dia bulu? Daripada mulu orang? Tak betul tu. Bapak pandai bukan bulu, tapi bulu terus kakak. Patut tetapi sayang, akal dia tak guna. Akal dia tak guna. Akal dia tak guna. Sang Kancil, Sang Kancil, kami ingin bertanya. Dan dia pergi ke sana dia lambat, pergi ke sini dia lambat. Awak tahu kenapa dia lambat? Dia tamak ke? Tak. Ha? Dia bukan tamak kan? Dia tak lejam. Okey. Lebay malam bukan tamak, tapi berani mencuba. Yakin tetapi sayang, tak pandai ukur masa. Tak pandai ukur masa. Tak pandai ukur masa. Fikir dahulu. Siapa sebenarnya? Mak Daniel? Oh, bukan Daniel lah. Oh, Daniel. Mak Daniel ni yang pajak pulau kelapa kan? Awak pernah nampak orang mati berlayan-layan tak? Habis, kenapa Mak Daniel mati berlayan-layan? Belum orang? Katanya dia jatuh kan? Eh, tak jatuh lah. Mak Daniel tak mati. Faham dia tak? Kita semua kan Mak Daniel jatuh berlayan-layan. Ada jatuh? Tak, ada. Lain kalau awak waktu tu ditingkap tu awak berlayan-layan. Nah, itu pembantu rumah. Itu bukan mati ni, faham? Okey. Mati ni tidak mati, tapi hidup hingga kini. Jika sudah hangat tangan, itu asas kejayaan. Itu asas kejayaan. Itu asas kejayaan. Sang Kancil, Sang Kancil, kami ingin bertanya. Yeah. Mengapa kasih tangga sambung dari tengah laut kan? Jadi kalau orang nampak dari pantai tu boleh ke dengar apa tanggang dia kan? Tak. Ha? Ibu ni naik apa kan? Sampai. Pergi ke mana? Ha? Kapal. Kapal ni kan? Kapal ni yang tak tinggi ke rendah? Tinggi. Kalau tinggi berarti berbuah macam katakan saya berbuah dengan awak, saya mak ni. Tanggang. Muka lupa ibu. Macam mana awak jawab kan dia? Apa mak? Apa? Ha? Apa tanggang kau cakap? Apa mak? Puan hajar ni budak. Kau pekik kat aku eh? Mesti pekik kan? Sebab tinggi. Kat pantai tu tuduh macam-macam, dia dengar ke apa orang cakap? Tak. Jadi bila tanggang sekali bunyi pulang, macam mana tangan dia? Dia buat ke mana? Ha. Orang macam nampak halau eh?
Pilih dulu. Sedang dan tak ada raga, tapi ramai salah sangka. Cuma nampak dari jauh, tak tahu cerita penuh. Tak tahu cerita penuh, tak tahu cerita penuh. Very famous.